hello readers, welcome to my Mugizain. So jadi hari ini jalan-jalan lagi, kita bakal jalan-jalan ke hari ini orang-orangnya agak ganti karena kita dua mobil yang nyetir. YouTuber terkenal dong, kalian masih tidak tahu, Om Mobi. Hai. Ada Pak Juki, kelihatan nggak sih? Kelihatan gelap. Ini ada, cuma ada setiap di video aku. Baik. Jalanan kali ini ditemani oleh hujan yang sangat deras. Jalannya nggak kelihatan apa-apa sih. Lo nyetir ya, hati-hati lo. Ini kelihatan jalannya. Gak ada jalannya ini. Well, kita sudah keluar dari tol Jagorawi. Sekarang kita mau menuju rest area untuk istirahat sebentar. Kemana ya? Mas Yudi, kita mau kemana? Kita mau kemana? Light. Mall apa yang dapat pahala? Salah. Apa? Gak jelas untuk makan. Jadi jawabannya. Mau mandi jawabannya. Jawabannya apa? Mos. Mos? Mos? Mos kue. Nah, ini udah waktunya makan malam, jadi kita akan singgah dulu di satu tempat. Ini adalah salah satu kuliner yang enak di daerah Cicurug. Tempatnya depan pom bensin yang baru dibangun. Sate kambingnya dagingnya muda, layaknya pun muda. Empuk lagi, udah kebayang kan? Makan sate dagingnya muda. Oke, let's go. Terakhir paling enak. Lagi bersama dulu ya. Pak, Pak. Mau mundur, Pak. Mau mundur. Males, males. Finally we arrive at Hotel Songgelis and Resto. Tempatnya lumayan, harga juga nggak terlalu mahal. Karena sudah capek sekali hari kita. Morning, sudah pagi-pagi. Ini jam 5:48. Kita coba jalan-jalan keluar. Hari kebesokannya so kita mau ke destinasi pertama. Destinasi pertama adalah situ. Gunung. Let's go.
Situ gunung. Let's go. Nah sekarang sudah sampai di situ gunung. Kita mau jalan ke suspension bridge. Ya suster yang pensiun. Jadi jalannya katanya 5 kilo. Ya, ini di mana Ki? Ini? Ini? Ini di Sukabumi. Der Mountain. Hah? Der Mountain. Der Mountain. Di mana Ki? Der Mountain. Udah ngapa dia? Ini mana ya? Biar ketara Pak. Ini videonya kan ngos-ngosan. Oh iya. Ceritanya udah jauh. Iya. Ini mana Pak? Der Mountain. Oh, dari arah Brisbane. Situ gunung. Situ gunung. Garing. Ditandain dulu ya barcode. Siap. Ini buat welcome ring-nya cuma satu kali pengambilan. Oke. Okay. Ini lu pasti banyak. Jadi juga sekarang ini kan kecil. Ini apa sih? Ini apa sih? Singkong juga ya? Singkong. Motornya kan baru sedikit ini Pak. Ambil dulu. Yang pelan. Ini buat kita jadi tempat welcome drink kayak ada teater gitu ya. Nah, di belakang. Jadi dulu ya. Sudah kami scan, kita akan pasangkan sabuk pengaman atau safety belt. Kegunaannya yang terjaga-jaga saja, ditakutkan goyangan jembatannya itu melebihi standar karena kan faktor alam, angin, gempa bumi ataupun badai. Jadi, ntar kalau ada himbauan dari sini sudah dikaitkan, baru kaitkan setelah bila ini ya, kaitannya cukup pada kolam kiri ataupun kanan ke jarinya itu. Tapi diwajibkan sering yang terdiri dan berapa sering yang terbentang ke sana ya. Cara bukanya cukup diputar, tekan ke dalam. Ya. Putar, tekan ke dalam. Kalau misalkan dilanjutkan, dan di jembatan sana tinggal 600 meter lagi ke arah sini. Ngerti? Bisa. Dapat aja. Anak baik ya. Oke, guys. Tarik aja. Tuh, yang itu. Aku dipasangin aja, Pak. Boleh. Oke, terima kasih. So, guys, this is suspension bridge, kapasitasnya 90 orang, jadi kita naiknya gantian. Literally goyang-goyang banget. Lihat nih misalnya. Tapi ini orangnya banyak. Nah ini dia, kita sedang di tengah-tengah pas. Di bawahnya ini, apa ya gak kelihatan. Jangan lihat ke bawah ini. Goyang-goyang amat. Tapi sofan sih nggak gimana-gimana. Nah ini udah sampai di ujung. Setelah dari air terjun, we're going to waterfall. Air terjunnya curug Insundenis. Curug apa yang namanya? Kurang tahu curug apa namanya. 1, 2, 3. Oke. Lagi foto ya tadi. Ini curug apa sih namanya? Ini yeah. Der Mountain. Nama Yudi, usia 35 tahun, hobi foto dekat lumut. 1, 2, 3,
kita lihat. Curug Sawe. Berniat lo ngapain? Hai guys, hari ini hostnya gue, muginya lagi ngos-ngosan, gue juga ngos-ngosan. Nama gue Bram, seorang toko yang suka gadis yang manis. Harusnya gue pakai kumis sedikit seperti yang kameramennya. Ini jembatan panjang, tapi kita mesti lihat bawahnya ini. Coba lihat bawahnya ini. Ada yang bilang orang kalau lewat sini, lu lihat lurus biar nggak takut sama goyangan. Lihat bawahnya. Lihat bawahnya ya. Bawahnya ini. Lihat bawahnya nih. Lu harus kuat ngadepi kenyataan. Iya, karena harus. Kenyataan di depan. Iya, jangan takut sama kenyataan ya. Iya. Dan beginilah keadaannya. Ada makanan. Makanan buat siapa, Mas? Ayam muncul lewat sini. Masa iya takut? Lo diantarnya pakai jembatan gantung lo. Well, kita sudah di perjalanan pulang. Jadi kita mau balik lagi ke sana. Lewat jembatan ini lagi. Makin siang, makin sampai jadi... Makin goyang-goyang. Sudah banyak yang... Maksudnya juga karena view-nya ciamik. Di sini safety ya, kita dikasih ini nih. Jadi kalau misalnya ada kondisi-kondisi bahaya, tinggal dikaitin di sini. Dan tahu yang spesial? Apa? OOTD-nya Mas Mugi hari ini apa? Coba sebutin harga satu-satu di atas jembatan gantung. Outfit. Sus. Sepatu. Yes. Adidas Stan Smith. Oke. Okay. Enggak yang OG nih warna hitam. Yes. Ini 1,2. Yes, oke. Okay. Terus apa lagi? Ini apa ya? Enggak boleh gantung ini, Mas. Mok-mok emosi. Oh, emosi. Oke. Okay. Jam. 400.000. Jam. Jam G-Shock. Oke. Okay. G-Shock berapa ini? Enggak tahu. 1,2. Kacamata Mostot. Tapi enggak ori. Anginnya kan. Besokannya, jadi tadi malam tuh ada time skip, kita ke Kazoku makan suki sama karaokean. Ini suaranya jadi bassnya high ya, kok seri. Sekarang pagi mau makan bubur. Ya, tapi nggak mati. Ini lift apa lemari, cuy? Bar drop. Dek. Muka gue mana? Ini tuh ada. Laper. Tuh kok suara aku bagusan gini? Gini. Bagus tuh. Kayak ini ya? Lebih laki ya? Tungguin sini aja ya, ntar ya. Oh ya, kita nginep di Hotel Taman Sari. Getar. Sukabumi. Silent. Tempatnya. Tidur kaki kan ini. Lumayan sih. Asri gitu. Alam banget. Dan di sini cukup dingin ya, jadi nggak pakai AC. Today breakfast. Apa nih, Jer? Enak banget, Jer. Lu makan apa nih? Buburnya, guys. Di mana lu makan nih? Di depan Hotel Taman Sari. Di mana? Apa namanya nih? Dia di mana ini? Di Sukabumi. Like Earth, salah lu. Jangan lupa kanan ya. Mana Mbak? Mbak Eva. Kenyang? Enak? Ya, mantap ya. Semangat. Perpukit.
Makan juga lo. Iya. Suara lo napa lo? Besar oke. Okay. Alasan. Jadi kayak baby Romeo kan? Tulis ke bawah. Kalian makan bubur diaduk apa enggak? Di bawah. Di komen, Kita mulai perdebatan. Jadi mereka samyu. Gak tahu samyu. Udah ya. Yo.